Pelbagai juadah yang dijual oleh para peniaga menyebabkan para pembeli rambang mata dan kadangkala sehingga berlakunya pembaziran serta juadah tersebut akhirnya dibuang ke dalam tong sampah. Bagaimanapun, di sebalik kerancakan tersebut, seorang peniaga bazar Ramadan diuji apabila balang-balang air miliknya jatuh ke lantai. Menerusi video pendek dikongsikan oleh seorang pengguna TikTok dikenali sebagai Adam, memaparkan beberapa balang air miliknya pecah dan perkara tersebut secara tidak langsung menyebabkan air yang disediakan tidak dapat dijual seperti biasa. Ujar pemilik video ini lagi, barang-barang niaga habis rosak namun dia masih bersangka baik dengan setiap aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Bercerita lebih lanjut, pemuda ini turut menepis dakwaan yang menyatakan video tersebut merupakan video lama dan turut menceritakan punca utama kejadian itu berlaku.